respon di setiap daerah memang berbeda-beda. Tetapi yang di Manado ini memang luar biasa, saya enggak ngomong apa ya. Ini rindu cintaan masyarakatnya. Ya enggak tahu, saya juga sering kesini, tetapi sore dan malam hari ini betul-betul masyarakat Manado memberikan sebuah kejutan, nyegat di jalan. Sembilan kali harus berhenti. Menyalami masyarakat. Ya itulah masyarakat kita yang memang sudah bergembira. Pak, tadi kan ada pesan ke PJ supaya bilang ke jemaat tidak golput, Pak, nantinya pada. Tadi kan sudah berpesan untuk tidak golput, masyarakat kemarin kan juga udah debat. Saya menyampaikan kan untuk mengajak tetangga, teman, adik tolan, kawan-kawan, saudara untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Karena Pileg dan Pilpres ini menghabiskan anggaran yang besar sekali, triliun. Sehingga semuanya harus memanfaatkan ini untuk Indonesia ke depan yang lebih baik.